Pemirsa, tingginya intensitas curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir membuat jalur menuju objek wisata Baduy sempat terputus. Warga juga sempat panik dan berhamburan keluar rumah karena rumah mereka bergeser akibat adanya pergerakan tanah. Sejumlah warga ini tampak panik dan berlarian saat mendapati rumah mereka bergeser serta aspal jalan retak akibat adanya pergerakan tanah. Sebelumnya, jalur Rangkas Bitung menuju Lewi Damar amblas sedalam lebih dari 50 cm. Akibatnya, jalur menuju objek wisata Baduy sempat terputus dan tak bisa dilalui warga. Adanya pergerakan tanah membuat warga khawatir rumah mereka ambruk, sehingga mereka mengungsi. Itu barang-barang diangkutin kenapa, Pak? Iya, karena takut kena longsor. Longsor ya, karena hujan terus berlarut-larut, hujan, takut longsor itu. Jadi terpaksa harus dievakuasi gitu, Pak? Iya. Pihak terkait melakukan penutupan jalan yang amblas dengan material batu cadas agar lalu lintas bisa berjalan kembali. Labilnya tanah diduga akibat tingginya intensitas curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.